Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mau. Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai cara mengatur hari kerja pengasensi online atau absensi pustaka Kementerian Agama. Langsung saja coba kita bahas dan kita sampaikan caranya. Yang pertama, admin pengelola kepegawaian satuan kerja login ke alamat https://hrms.kemenag.go.id. Kedua, pilih menu pengasensi. Tiga, pilih menu pengaturan hari kerja pegawai. Keempat, tinggal menyesuaikan dan mengedit hari kerja pegawai yang ada. Untuk alamatnya tadi, teman-teman bisa dilihat di sini. Nanti tinggal mengakses menu pengasensi, pengelolaan pengasensi. Setelah itu, nanti masuk ke menu pengaturan. Pilih nanti hari kerja pegawai. Untuk hari kerja pegawai di sini teman-teman, pilihannya yang ada pada sistem ada 5 hari kerja pegawai kantor, ada 6 hari kerja guru atau tindik pada madrasah sekolah, ada 6 hari kerja guru atau tindik pada madrasah berbasis pesantren, ada 5 hari kerja guru atau tindik pada madrasah sekolah, ada 5 hari kerja pegawai kantor pada provinsi Aceh. Di sini sudah ada jamnya teman-teman, tertulis, tertera. Nanti tinggal dilakukan edit sesuai pegawai yang ada. Berapa hari kerja? Tinggal diedit, setelah itu dilakukan simpan teman-teman. Ini dilakukan tadi oleh pengelola admin, pengelola kepegawaian satuan kerja. Untuk lebih jelas teman-teman bisa dilihat di panduan ini atau petunjuk tata cara pengelolaan sistem pengasensi online Kementerian Agama. Untuk linknya kami sampaikan di bawah deskripsi video ini melalui media fair. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya, semoga ada manfaatnya. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.